Selamat datang di Koma Channel. Kali ini gue bakal ngebahas sesuatu yang cukup ringan. Gue bakal ngebahas BP3 atau akronim dari Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan. Nah, BP3 ini bakal menggantikan LTMPT di seleksi masuk PTN. Ini koordinator nih bos, yang mengkoordinasikan gimana caranya masuk PTN. Hati-hati lu. Sebenarnya ini meneruskan pernyataan dari Menteri Pendidikan, yaitu Nadiem Makarim, tentang perubahan skema seleksi masuk PTN. Nah, gue percaya, lambat laun, lu pasti akan mengenal lebih jauh siapa itu BP3. Entah itu tugasnya, fungsinya, metode seleksi PTN-nya, dan syarat apa saja untuk mempermudah masuk PTN impian. Nah, di video kali ini, tugas gue mencoba untuk memperkenalkan tugas dan fungsi serta kedudukan dari BP3 ini. Oke, daripada berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasan. Nah, beritanya gue ambil dari Detik Edu dengan judul Gantikan LTMPT, ini tugas dan fungsi BP3 di seleksi masuk PTN 2023. Di sini gue bakal ngebahas secara garis besarnya aja, gak terlalu dalam. Yang penting lu kenal siapa ini BP3. Ya langsung aja nih. Jakarta, lembaga tes masuk perguruan tinggi negeri LTMPT tidak lagi melaksanakan proses seleksi penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri atau PTN. Nah, sebagai gantinya, persiapan pelaksanaan seleksi masuk PTN 2023 kini di bawah koordinasi Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan atau BP3. Jadi, informasi ini diumumkan oleh Muhammad Asyari selaku ketua LTMPT. Nah, gue yakin angkatan sebelumnya pasti pernah melihat ini orang. Terlebih, yang mau kuliah di ITS harus tahu orang ini siapa. Kenapa? Ya, lu cari tahu sendiri aja. Lantas, apa saja tugas dan fungsi BP3 sebagai pelaksana seleksi masuk PTN? Simak informasinya di bawah ini. Tugas dan fungsi BP3 dijelaskan dalam Permendikbudristek nomor 44 tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan. Oke, langsung kita ke sana nih. Nah, ini adalah Permendikbudristek nomor 44 tahun 2022. Di sini sangat lengkap tentang BP3. Jadi kalau lu mau download filenya, gue cantumin di deskripsi bawah. Ya, siapa tahu lu pengen mengenal lebih dalam lagi BP3. Nah, oke, coba kita perhatikan bab 2 pasal 2 ayat 1. Di sana dicantumin kedudukan dari BP3, yaitu Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Asesmen Pendidikan. Nah, itu sebagai kedudukannya tuh. Nah, terus untuk tugasnya kita lihat di pasal 3, tugas BP3 yaitu melaksanakan pengelolaan pengujian pendidikan termasuk pelaksana seleksi masuk PTN. Maksudnya kayak SNMPTN atau SBMPTN ya 2023. Terus kalau kita lihat di pasal 4 itu dicantumkan fungsinya. Kayak misalkan penyusunan rencana program dan anggaran, penyusunan teknik dan metode pengujian di bidang pendidikan, pelaksanaan layanan pengujian di bidang pendidikan, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan kemitraan pengujian di bidang pendidikan, pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan, dan terakhir pelaksanaan urusan administrasi. Nah, ini penting semua nih dari A sampai G. Bagaimana tanggapan gua? Nah, ini segmen terpenting dari video gua kali ini. Gua berharap BP3 ini mampu bekerja dengan baik. Ya, bisa mentransparasikan syarat dan ketentuan untuk masuk di perguruan tinggi. Karena kita semua tahu sistem yang dulu tuh sulit ditebak. Itu kayak SNMPTN lah ya. Ada yang nilainya tinggi gak masuk, ada yang juara ini tuh gak masuk, bahkan kompetisi internasional pun kagak masuk juga bro. Malah yang masuk ya orang-orang biasa aja gitu. Orang-orang yang gak disangka-sangka gitu bakal masuk. Ya mungkin karena ada faktor keberuntungan juga sih. Nah, kalau gue lihat skema dari Pak Nadiem kemarin tuh, oke sih, ya walaupun ada negatifnya gitu gue lihatnya. Tentu ada pro dan kontra, tapi gue berharap untuk semua subscriber gue berharap yang terbaik buat lo. Dan semoga dari semua yang gue jelasin, lo sedikit paham siapa sih BP3 ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Gue dari Koma Channel, terima kasih.